Salam Prims, GWP menyapa News kembali menyapa Anda. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menggelar kegiatan upacara dalam memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-119 tahun yang terlaksana pada Senin 23 Mei 2023 lalu. Bertempat di halaman kantor Bupati Kutim, Pusat Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta, dalam upacara tersebut, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman berkesempatan menjadi inspektur upacara serta membawakan pidato dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Usai upacara, kepada awak media Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman menyampaikan rasa syukur atas apa yang dilewati dan dicapai oleh Kutai Timur hingga saat ini. Ardiansyah juga mengungkapkan kebanggaannya kepada bangsa Indonesia yang sanggup keluar dari kedua persoalan, yakni pandemi COVID-19 serta perekonomian global. Beliau pun berharap dengan semangat dan spirit kebangkitan nasional, kita siap untuk terus membangun bangsa, terutama di wilayah Kutai Timur. Ya, alhamdulillah hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang ke-115. Alhamdulillah dari apa yang diamanatkan di dalam hari Hakimnas tahun ini memberikan semangat dan spirit yang luar biasa. Di tengah-tengah persoalan pandemi yang pertama, di tengah-tengah persoalan ekonomi global yang kurang begitu bagus, tetapi bangsa Indonesia sanggup keluar dari persoalan ini. Bahkan tadi dengan tegas Indonesia pertumbuhan ekonominya melebihi dari tahun-tahun yang enak beberapa tahun yang lalu, dari 3,01% tahun ini pertumbuhan ekonomi kita naik 5,3%. Ini menunjukkan performa yang bagus dengan semangat perjuangan bangsa Indonesia, dengan semangat perjuangan para pelaku ekonomi kerakyatan menjadi salah satu barometer. Dan yang tidak kalah penting juga, inflasi kita cukup bagus. Jadi apakah itu pandemi, apakah itu ekonomi global, alhamdulillah dengan kebersamaan kita sanggup mengatasi ini. Yang terpenting bagaimana kita mempertahankan ini terusnya, ya, agar bangsa, masyarakat kita tidak masuk di dalam keterpurukan ekonomi global yang sekarang sedang melanda di berbagai belahan negara, termasuk juga di beberapa negara Eropa sebenarnya, ya, seperti Turki, ekonominya anjlok, padahal pada saat awal pemerintahan itu bagus. Sekarang inflasinya hampir 100%, bahkan di atas, tercatat beberapa bulan yang lalu. Ini lebih mengerikan. Di negara-negara ASEAN juga ada yang melebihi dari kita inflasinya. Nah, mudah-mudahan dengan semangat dan spirit kebangkitan nasional, ya, kita siap untuk terus membangun bangsa dan utamanya daerah kita di Kutai Timur. Terima kasih.